Ini adalah contoh soalan bagi karangan bergambar ataupun karangan berpandu. Saya telah menyediakan dua kaedah dan tips yang mudah untuk karangan bergambar. Oleh itu, sama-sama kita tonton video ini hingga tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari teknik menjawab bagi karangan bahasa Arab bahagian 3 soalan yang pertama, iaitu karangan bergambar. Kita lihat jenis instrumennya ialah jenis karangan berpandu ataupun bahan rangsangan. Maknanya soalan diberikan bahan rangsangan sama ada jenis gambar ataupun tulisan, dan dalam soalan tersebut hendaklah ditulis tidak kurang daripada 40 patah perkataan dan mesti di dalam satu perenggan sahaja. Markah untuk soalan ini hanya 10 markah sahaja. Seterusnya kita lihat soalan. Apabila kita lihat sahaja gambar, kita mesti fikirkan dan cari tema bagi soalan tersebut. Selepas kita dapat tema bagi soalan tersebut, barulah kita putuskan kaedah yang saya kongsikan ini, iaitu anda boleh memilih model berbentuk kisah ataupun cerita, dan yang kedua adalah model antara. Apabila berbentuk gambar, maka perhatikan gambar dengan teliti. Apakah model kisah dan juga model antara? Nanti saya akan berikan contoh selepas ini, insyaAllah. Setelah kita dapat tema, setelah kita memilih sama ada kita nak memilih model kisah ataupun model antara, kita keluarkan isi tersurat dan tambahkan isi tersirat. Isi tersurat ini bermaksud maknanya berdasarkan gambar apa yang kita nampak. Isi yang tersirat ini bermaksud yang kita tak nampak di dalam gambar tetapi kita boleh tambah untuk kembangkan ayat. Maka permulaan yang baik untuk karangan ini, saya mencadangkan murid-murid menggunakan ayat ini, iaitu minal ma'lumi ladaina inna, ataupun tempat kosong ini masukkan tema ataupun masukkan tajuk berdasarkan soalan muhimmun wa daruriyun fi hayati talabah, ataupun kita boleh ubah penanda wacana yang di awal itu dan kita boleh akhiri karangan jenis bergambar ini dengan harapan atau sesuatu yang positif. Contoh, uhibbu, yuhibbu, yafrahu, tempat kosong, masukkan tajuk, hubban syadidan atau farhan syadidan. Baiklah, sama-sama kita cuba bina berdasarkan gambar ini. Maka biasanya dalam karangan mesti kena ada PIP, muqaddimah, afkar, thumma khulasah. Fil muqaddimah nabda'u bil jumlah minal ma'lumi ladaina inna yaumat tasjilil madrasi muhimmun wa daruriyun fi hayati talabah. Kita mulakan mukadimah sebagaimana yang saya terangkan di awal tadi. Ini mukadimah yang baik. Jumpa sahaja karangan jenis bergambar, mulakan dengan ayat ini supaya kita ada ayat permulaan yang boleh meneruskan ayat-ayat kita selepas ini. Baik, isi yang pertama jenis karangan bergambar ini, kita mulakan dengan ayat pendek sahaja. Kemudian barulah kita kembangkan. Gambar yang pertama, fi yaumil isnain yazhabu Muhammad ila madrasatihi bi munasabah yaumat tasjilil madrasi. Kemudian kita boleh tambah dalam ayat tersebut, yang merah ini yang saya katakan dengan isi tersirat, kita boleh tambah ma'al walidain. Dan kita boleh tambah juga di hujungnya fi sa'ati thaminah sabahan. Yang kedua, sebagai peringatan sekali lagi,
Pertama, bina ayat mudah. Gambar yang kedua, yadfa'u Abu Muhammad ar-rusuma ad-dirasiyata. Asalnya sampai situ sahaja, tetapi kita boleh tambah lagi, sambungkan sedikit lagi. Ila aminus sunduqi wa muallimil fasli. Hanya ada gambar duit. Adakah gambar aminus sunduq atau muallim al-fas? Tak ada. Itu yang dikatakan dengan isi tersirat. Kita kembangkan sedikit ayat. Yang ketiga adalah yatakallamu Muhammadun ma'a asdiqaihi al-jududi amama al-fasli bil farhi. Dan ayat yang keempat, yajtami'u at-talabatul jududu fil qa'ati yastami'u la kalami mudiril madrasati. Dalam gambar hanya ada seorang, mungkin pengetua ataupun mungkin guru, tetapi dalam ini kita telah masukkan isi tersirat, iaitu kita masukkan murid-murid. Adakah gambar murid-murid? Tidak ada. Kemudian, adakah menunjukkan dewan? Tidak ada. Itu yang kita katakan dengan isi tersurat dan juga isi tersirat. Fil khulasah, boleh juga kita letak wa akhiran yafrahu tempat kosong farhan syadidan. Maka ini adalah ayat yang telah kita bina sebentar tadi. Saya mencadangkan untuk murid-murid tulis kalimah ataupun patah perkataan selepas karangan pendek ini. Karangan yang kita buat dan bina sebentar tadi adalah karangan berbentuk kisah ataupun cerita. Ini antara jenis model yang mudah. Seterusnya, berdasarkan soalan, ini adalah soalan jenis gambar. Saya mencadangkan kalau jenis gambar, maka murid-murid binalah satu karangan yang bermodelkan kisah ataupun cerita. Mukadimah yang biasa kita gunakan. Bila ada mukadimah, biasanya murid-murid akan rasa lebih yakin untuk membina afkar yang seterusnya. Apakah tema dalam gambar ini? Ianya adalah bertemakan tentang sekolah. Inna al-madrasata muhimmatun wa daruriyatun fi hayati talabah. Maka masukkan sahaja tema ataupun cari tajuk berdasarkan soalan. Ayat yang pertama yang kita akan bina berdasarkan gambar. Fi kulli sabah yazhabu at-talabatu ilal madrasati. Asalnya itu sahaja. Ya, kita nampak murid-murid pergi ke sekolah. Kita boleh sambung sedikit lagi. Qabla sa'ati sabi'ati wan nisf tamaman. Kita kembangkan sedikit ayat. Kita lihat dalam gambar itu. Bisayyarah wal utubis wad darajah wasayyaratil ujrah wa ghairi zalik. Kita nampak murid-murid pergi dengan kereta, dengan bas. Ada ke basikal? Tak ada, tapi kita boleh tambah sebagai contoh dan kembangkan ayat. Seterusnya, kita lihat likulli fasl fihi al-karasi wal makatib was-saburah. Kita lihat dalam kelas itu adanya kerusi-kerusi, meja-meja dan juga papan putih. Apa lagi yang kita boleh kembangkan? Ini tidak ada dalam gambar, tetapi kita boleh kembangkan. Qabla ruju'i ilal bait hum yurattibuna al-karasi wal makatib wa yaknisuna al-ardiyah ma'an. Sebelum pulang, mereka, siapa mereka? Iaitu pelajar-pelajar itulah, menyusun kerusi-kerusi, meja-meja dan menyapu lantai bersama-sama. Gambar yang ketiga iaitu tu'allimul muallimah Zainab ad-dars wahum yastami'una ila syarhil muallimati. Dalam gambar hanya ada seorang guru perempuan sahaja, tapi tidak ada murid. Guru yang bernama Zainab itu mengajar subjek. Wahum dan mereka, pelajar-pelajar itu, yastami'una ila syarhil muallimati. Mereka mendengar penerangan guru itu. Dan yang gambar yang terakhir iaitu wa kanat sahatul madrasati
amam al-idar, dan adalah dataran sekolah itu di depan pejabat. Kita lihat gambar pejabat dan kita beranggapan di hadapannya itu adanya dataran sekolah. Kita boleh kembangkan sedikit lagi. Wa yajtami'u at-talabatu fiha kull yawmil itsnain, dan pelajar-pelajar berkumpul di dataran tersebut setiap hari Isnin. Dan kita akhiri dengan wa akhiran yuhibbu at-talabatu al-madrasata. Kita ambil tajuk kembali, hubban syadidan. Maka kita lihat ayat yang penuh. Ini adalah jenis model kisah yang kedua. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada model antara. Berikut adalah soalan berkaitan dengan afkar. Saya mencadangkan untuk menggunakan model antara. Seperti biasa, kita mencari tema ataupun soalan. Kemudian kita letakkan di ruangan kosong tersebut. Model ini yang saya nak tunjukkan adalah kita mulakan dengan kalimah min. Apabila min berada di awal jumlah, maka dia membawa maksud antara. Sebab tu saya katakan ini adalah model antara. Minal anshitati fil utlati hiya saqyuz zuhur wa ghuslul awani wal malabis. Antara aktiviti semasa cuti adalah menyiram bunga dan sebagainya. Ayat yang pertama ini, perhatikan saya dah memasukkan dua poin dalam satu ayat. Jadi macam mana saya nak kembangkan lagi, maka saya menambah contoh-contoh lain yang mana ianya mungkin sebagai isi tersirat. Antara aktiviti lain apa dia? Wala'bu kurratir rishati wa qira'atul kutubi wa mushahadatut tilfazi wa salatul jama'ati wa muraja'atud durus. Karangan model antara, maka banyakkan menambah contoh-contoh yang lain. Di dalam ayat ini, kalau kita lihat, kita seolah-olah mengulang perkataan. Adalah lebih baik jika tajuk tersebut yang kita gunakan dan kita ulang sekali lagi itu, kita gantikan dengan dhamir. Minha, maka nampak lebih baik. Seterusnya, ayat seterusnya, kita lihat, yajibu alaina an nusa'idal walidaini fil utlati nusa'iduhum litanzifil ghurf wa kinasatil ard. Maka ayatnya pendek, maka bagaimana boleh tambahkan lagi dengan contoh-contoh yang lain? Mungkin kita boleh letakkan penanda wacana rawabit wa ala sabilil misal sebagai contoh. Dan mungkin di belakang itu kita tambah contoh-contoh yang lain. Wa tartibil kutubi wa tabkhil makulati ma'an. Kami menolong mereka untuk membersihkan bilik-bilik, menyapu lantai, menyusun buku-buku, memasak makanan bersama-sama. Ada tak isi-isi ni dalam ni? Tidak ada. Maka kita anggap ianya adalah isi tersirat dan masih lagi berkaitan dengan tajuk ataupun tema soalan. Dan sebagai penutup, kita ubah sedikit. Dan kali ini kita ubah wa khulasatul kaul inna. Maka kita letakkan tajuk. Mungkin kita boleh ubah suai sedikit. Takunu amran hasanan wa muhimman lana wa usratina. Dan sebagai penutup, sesungguhnya kembali kepada tajuk tadi. Oleh itu, berikut adalah contoh karangan yang kita bincangkan sebentar tadi. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, beberapa contoh soalan dan mungkin murid-murid boleh berlatih berdasarkan soalan berikut. Ini adalah soalan latihan yang pertama. Ini pula adalah soalan latihan yang kedua.
Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.